Oke, cukup ya. Ikut calon-calon kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kaget luar biasa. Ternyata petani sawit itu tampilannya biasa, duitnya. Ditanya berapa hektar? Enggak banyak, cuma 100 hektar katanya kan. Ini luar biasa. Ini Ibu, itu siapa namanya, Bu? Ustinar. Ah, Ibu Ustinar memutuskan untuk mengambil paket prioritas senilai 62 juta. Luar biasa ya. Iya, mantap ya. Payas juga ya. Payas ini mau ngambil juga paket prioritas. Mantap. 62 juta, luar biasa. Bu, saya mau tanya, Bu, alasan apa yang membuat Ibu yakin dengan produk kita? Ya. Karena testimoni udah banyak ya. Kenapa, Bu? Yang jelas orang banyak butuh ya. Iya, butuh ya. Ya, selain ya, masyarakat butuh. Butuh, ya. Oh, jadi tuntutan teman-teman agar beliau ambil peliti karena teman-temannya yang petani-petani juga butuh. Luar biasa, dahsyat ya, dahsyat, Masya Allah. Jadi Ibu yang koordinasi ya semuanya, teman-teman pakai pupuk murah. Luar biasa di sini Bapak Ibu ya. Enggak sulit-sulit bisnis di PT PES. Insyaallah beliau akan mendapatkan 31 motor, 31 mobilio, 31 Pajero, 31 rumah satu. Amin. Amin. Karena pupuk tidak akan pernah berhenti, petani butuh. Ya. Produk kita produk dibutuhkan semua orang. Buka mata, buka mindsetnya, ini bisnis gila. Kayaknya Umi belum sampai barang udah habis ini. Barang belum sampai udah habis dulu kan. Untuk beliau sendiri udah habis. Masyaallah. Luar biasa. Iya ya. Iya, oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PT PES. Go berkah. No riba, no judi trading.